Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah, bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Kiranya Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Yebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak. Tanggal 30 November, peringatan Santo Andreas Rasul. Santo Andreas itu loh yang salibnya berbentuk X gini itu. Kita memperingati Santo Andreas Rasul pada hari ini juga masa Advent. Sekarang ini hari Advent ketiga. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dan juga bacaan Injil. Injil Matius yang mengisahkan tentang panggilan Santo Andreas. Begitu anak-anak. Nah, kalau kita ingat, 25 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ulang tahun. Hadiah apa yang kita siapkan? Kita mau memberikan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Karena kita adalah cinta Tuhan. Andreas, Santo Andreas itu menanggapi panggilan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Panggilan Santo Andreas untuk menjadi penjala manusia sebenarnya merupakan panggilannya kepada kita semua juga. Yesus juga memanggil kita semua. Maukah kita menjawab panggilannya? Menjadi penjala manusia? Awas, hati-hati. Bukan berarti manusia itu ikan. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi kita mempunyai tugas untuk memikat, mengarahkan, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sehingga beroleh keselamatan. Itu yang penting. Sanggupkah itu? Baik, refleksinya sekarang. Apakah kita memiliki kerinduan untuk menjadi murid Yesus dan berkarya sebagai murid Yesus itu? Itu yang penting. Baik, sekarang kita akan doa. Kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami untuk selalu peka dan tanggap terhadap sapaan-Mu lewat sabda yang kami dengar setiap hari. Tanamkanlah semangat saling peduli, membantu dan melayani sesama kami yang membutuhkan bantuan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dah.